Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Abdul Manan. Saya merupakan staf Dinas atau Lingkungan Pemasyarakatan di Laros Pres 2 Narkotika Jakarta ini. Saya sebagai pembina kerohanian agama Buddha, kurang lebih 3 tahun saya telah melakukan pembinaan di sini. Dan selama saya melakukan pembinaan di sini, kita telah bekerja sama dengan beberapa yayasan, di antaranya yaitu Yayasan Dharma Jaka dan Yayasan Satu Jalan Mulia Berunsur 8 yang dibimbing langsung oleh Menteri Nasiri. Adapun kegiatan setiap sebulannya itu 2 minggu sekali yayasan itu melakukan pembinaan kepada warga binaan, khususnya umat muda. Tetapi beberapa kedepannya kita ingin yayasan ini lebih aktif kembali untuk melakukan pembinaan. Dan ada program yang saya canangkan untuk kedepannya, yaitu program kegiatan meditasi yang dibimbing langsung oleh Bante Gunasiri. Dan beberapa bulan ke depan, beberapa bulan ini telah banyak peminat yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan program meditasi tersebut, di mana beberapa warga binaan setiap hari Jumat itu melakukan kegiatan meditasi yang dibimbing langsung oleh Bante Gunasiri. Dan ke depan juga saya berharap dari Bante Gunasiri untuk lebih intensif melakukan pembinaan, kalau perlu seminggu 2 kali atau seminggu sekali melakukan pembinaan di sini, di mana program meditasi telah dirasakan oleh beberapa warga binaan sangat manfaat. Saya telah bertanya kepada beberapa yang mereka itu sangat banyak program kehidupannya, tetapi setelah mengikuti program meditasi yang dibimbing oleh Bante Gunasiri, banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan perilakunya, pola hidupnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan yang sangat drastis itu, saya memohon kepada Bante Gunasiri untuk melakukan pembinaan ini lebih sering datang ke sini untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan yang sangat membutuhkan di lapas ini.